kita membuat seperti ini kurang lebih 5 dan kita sesuaikan dengan badan ikan. So kalau dia di paling bawah itu kita buat kecil aja atau pendek biar lewat ya. Bisa baru ada 2, sekarang saya mau buat lagi 3. Oke, sekarang saya sudah ada 5 kertas yang tadi. Ini yang paling kecil kita taruh di belakang, ini yang panjang kita taruh di tengah-tengah, ini yang depan, paling depan, ini yang tengah-tengah. Nah, yang pertama adalah hijau setelah dulu. Oke, bukan. Ini warna hijau stabil tadi kita semprotkan di bagian punggung di sini. Oke, teman-teman, sekarang ini sudah kering. Sekarang kita akan tempel stiker ini yang barusan kita potong-potong. Sekarang kita tumpuk atasnya pakai warna orange. Terakhir warna hitam sedikit saja.
setelah beberapa saat kita jemur, jangan terlalu lama, ini catnya cepat sekali keringnya, jadi nggak usah terlalu lama. Sekarang kita buka stiker atau plaster atau solasi atau apalah kemudian kita tempel itu, jadinya seperti ini. Buka satu persatu. Tada! Ini belum selesai. Sekarang kita tempel mata dan filler. Sekarang saatnya kita menempel mata, tapi sebelumnya kita harus isi lem di matanya. Biar matanya itu kuat ya menempel. Gede sisinya mata. Sekarang waktunya kita clear. Kita tumpuk dua kali clear. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Buat kalian yang ingin bertanya tentang saya pakai cat apa, clear apa, kalian tinggal komen di bawah, berikan saya masukan-masukan, dan klik subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Saya juga nanti bakalan terus update cara mengecat swing bike yang seperti di belakang saya ini. Saya juga punya beberapa warna yang nanti bakalan saya bagi di channel YouTube ini. So, terima kasih sudah menyaksikan.